Mempamerkan kebudayaan Bali ke seluruh dunia melalui PUBG. Di mana Balinya, bro? Gua nggak tahu nih, cuy. Apakah ini yang dimaksud dengan menggambarkan Indonesia banget ya, yang jembatannya nggak jadi-jadi gitu? Mungkin dananya masih fokus ke bantuan COVID ya, mungkin. Ini traditional village ya. Di luar negeri juga begini, bro. Oke, so selesai di kita channel, dan video kali ini adalah video pembuktian lagi, yang dimana gua sebagai YouTuber Free Fire, YouTuber hitam ya. Kali ini akan mencoba membongkar keanehan-keanehan yang ada di PUBG, yaitu adalah map Nusa. Yang kemarin PUBG Mobile mengatakan kalau map Nusa ini adalah kolaborasi antara PUBG Mobile dengan Kementerian Pariwisata di Indonesia untuk membuat map ini untuk memperkenalkan kebudayaan Bali supaya negara-negara lain tuh makin kenal, wah ternyata Bali itu digambarkan di map Nusa kayak gitu. Nah, kerjasama antara Kemenparekraf dan ya, games PUBG Mobile ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan keindahan Indonesia, mendatangkan map baru yang terinspirasi dari keindahan Pulau Bali, di mana keindahan budaya Indonesia dan kecanggihan teknologi dapat berpadu dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sehingga kearifan Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Gua sebagai YouTuber FF yang terheran-heran karena gua udah pernah memainkan map Nusa ini di game Four Piece, yang sebenarnya game Four Piece buat game ini, buat map ini tidak terinspirasi Bali sama sekali. Nah, gua bakal coba untuk membuktikan langsung di in-game ya. Jadi enggak bacot doang, tapi kita langsung ke in-game, kita lihat benar-benar nih, apakah benar ada kebudayaan Bali di map Nusa? Kalau ada ya bakal gua akui, wah ternyata memang map Nusa terinspirasi Bali. Tapi kalau enggak ada, siapa lagi kalau bukan King Taurus? Bang roasting handle, kita bakal roasting ini game. Oke, jadi langsung aja kita ke in game tanpa reaction, bacot mainin gamenya, bukan reaction. Oke, langsung aja kita ke in gamenya, ini dia, let's go. Yaudah, kita sekarang udah di lobby dan astagfirullahaladzim, skinnya apa ini bang? Kok pamer aurat gini? Yaudah, langsung aja kita buktikan. Ini dia map Nusa untuk terakhir kalinya. Ini terakhir kali ya kita bakal main PUBG, karena habis main PUBG kita harus tobat cuy, karena game haram ya. Oke, ini dia, let's go. Di sini gua pakai graphic balance aja ya. Yang penting kita tembus 60 fps daripada Bang Alek gitu kan. Jangan kayak Bang Alek, pakai graphic smooth supaya dapat 60 fps tapi HP-nya masih ngelek-ngelek gitu. Ramai juga, guys. Jamaah masjid. Berarti Sanger Infinix gua masih. Oke, telepak tahun. Apakah telepak tahun ini, telepak adalah bahasa Indonesia yang membuat PUBG mengklaim kalau ini adalah map Indonesia, map Bali katanya ini ya. Telepak tahun, kita cari di Google telepak tahun apa cuk. Telepak industri United States. Ternyata telepak bukan bahasa Indonesia berarti ya. Wah, ini udah sebuah keanehan gitu. Nah, di sini gua bakal cari bener-bener ya. Siapa tahu gua kelewatan, gua kurang keliling gitu ya kan, untuk menemukan sesuatu yang Indonesia banget di sini gitu ya kan. Gua bingung. Di sini gua penasaran sama bulan B ya. Bulan B. Bulan kan bahasa Indonesia. Mungkin dari situ kita bisa lihat ada sesuatu yang Indonesia banget. Jadi kita enggak usah nge-review leaf. Aduh, apa leaf? Lift cuma ada di Bali kah? Ini ada, kita jalan aja. Apa cuy? Indonesia. Ini rumah-rumah Indonesia enggak juga. Enggak mesti kayak gini rumah Indonesianya. Anjir cuy, ini masih PUBG, tolong sebelum kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, ini dibaikin dulu lah. Ini tembus-tembus nih. Apa ini? Tolong, ini enggak usah ada pohon dah kalau tembus gitu ya. Anjing lah. Ini rumah kayu. Gak mesti rumah kayu Indonesia, cuk. Apa pohon kelapa? Ya Hawaii juga begini, cuk. Pohon kelapa, pohon pisang, pohon nembus ya kan, pohon goib nih, cuk. Ini Pink Beach. Ini gua udah sering ke sana Pink Beach, enggak ada Indonesia-Indonesianya, cuk. Mana letak ke Indonesia? Ini tembus juga, cuk. Semuanya tembus anjing. Goib, pohon goib. Mempamerkan kebudayaan Bali ke seluruh dunia melalui PUBG. Di mana Balinya, bro? Anjing, cok. Itu, anjir, itu kayak gedung observatori biasa gitu kan. Ini bukan kebudayaan, ini masa depan malah kayak begini. Enggak masa depan juga sih, banyak gedung-gedung yang udah begini ya. Apa Balinya dari sini, bro? Enggak ada Bali kan? Oke, di sini mungkin tempat lain lah ya. Jangan langsung menjudge kita ya. Oke. Kita enggak boleh menjudge. Kita langsung keliling aja pakai mobil ya kan, dikasih mobil juga kita. Ini mobil Bali enggak kan? Soalnya di Erengel ada juga.
Kalian ngira ini Bali. Coba kita cari rumah adat Bali ya di Google ya. Tuh rumah adat Bali kayak begini. Yang kayak begini-begini bro. Bukan yang kayak begini. Mungkin ada kali ya, mungkin Bali di daerah Bali kan luas, mungkin ada, ini gua gak tahu, mungkin. Kalian orang Bali mungkin bisa klarifikasi ya kan. Siapa tahu ada bang, di Bali ada rumah-rumah Bali yang begitu. Kabar ini gua sikat dulu nih bro. Iya ya, coba kalian lihat nih rumah-rumah ini. Apakah bener rumah Bali ada yang kayak gini, rumah adat Bali ya, yang katanya ini terinspirasi dari Indonesia, dari Bali. Apakah bener Bali seperti ini? Kalian yang anak Bali langsung aja komen cuy. Mungkin kalian pernah lihat, bang di Bali ada bang rumah kayak begitu bang. Itu rumah adat Bali, daerah agak di pinggir sedikit. Memang kurang terkenal daerahnya, siapa tahu gitu bro. Kalian komen aja ya yang Bali ya. Tapi kalau gua dilihat di Google gak ada yang kayak gini cuy. Shipyard, oh mungkin shipyard, pelabuhan. Itu cuma ada di Bali, Indonesia ya. Ini ada orang nih, biarin lah. So asik. Ini tembus juga nih bro, santai. Yang penting bisa nembus ya kan pohonnya. Katanya realistis. Ini Bali kah? Oh ini Bali bro. Oh ini Bali bro. Oh wah, pelabuhan di kota gua nggak ada sih bro kayak begini. Wow, ini Bali. Nggak ada kapal kalau di tempat gua nggak ada cuy. Cuma ada di Bali. Nggak kayak gitu bro konsepnya. Gua kira beneran ada yang mirip gitu kan. Kayak di FF gitu kan ada yang namanya keraton gitu kan. Eh anjing, ada orang. Pronsut. Wah mantap, gua udah bisa pronsut coy. Gila. Wah, gila pronsut gua. BTR Luxi kalah. Halo bro, gua mau pronsut ya, latihan pronsut bro ya. Latihan pronsut ya. Wah, belum apa-apa udah mati. Memang buat PUBG ini sangat cupu sekali bro ya. Jadi kita keluar aja kali ya. Kita ini karena zonanya gampang kecil cuy. Kita ke lobby aja dulu ya. Oke, di sini gua bakal coba ke daerah Bulan Bay tadi ya. Kita belum ke Bulan Bay, bro. Mungkin di sini ada Indonesia banget ya kan. Bali ya, yang utama Bali sebenarnya. Tower-tower yang ini, bro. Rumah adat Bali itu kan ada yang tower yang khas Bali banget gitu. Kalau gua ngelihat itu, gua langsung tahu itu Bali ya kan. Mungkin ada di bawah ya, mungkin. Kita looting aja dulu ya. Ini dia Bulan Bay. Wow, ada jembatan putus. Kalian ada lihat nggak tower-tower yang kayak di Bali gitu, bro? Menara-menara gitu. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Terus Balinya dari mana Bambang? Kita kan harus melestarikan kebudayaan Bali bro. Tapi kok nggak ada unsur-unsur Bali di sini ya? Ini batik Bali apa gimana? Bukan kan? Ada apa lagi? Ini wah, ini malah lebih kayak Aladdin cuy. Weh, ada orang. Tembakan peruncut. BTR Zuk sih kalah. Ini karpet khas Bali kah? Mungkin ya, mungkin. Gak tahu kan, siapa tahu. Ini PUBG sudah ada map Indonesia. Ini adalah map Bali. Di mana Balinya bang? Gua cari-cari gak ada Balinya nih. Kalau mau nyari yang Indonesia banget, mending ke Bermuda. Di situ ada Pulau Sentosa namanya. Ada keraton. Nah itu jelas Indonesia banget ya kan, keraton. Kalau lu bilang keraton dari Amerika, aduh, udah mulai gila sih anda ya. Ini pohon goib lagi nih bro. Wes mantap man. Orang Indonesia kan percaya pohon-pohon hantu gitu ya kan. Oh ini kak, ini Indonesia. Mungkin ini sama kayak yang di Flame Village yang di bawah tadi. Cuma gue belum tahu nih, bener nggak Bali kayak gini rumah adatnya bro? Karena gue belum nemuin di Google yang rumah Bali kayak gitu sih. Nah ini jembatan belum jadi nih bro. Ini entah patah atau mangkrak ya. Nggak selesai-selesai nih pembangunannya nih. Gue nggak tahu nih cuy. Apakah ini yang dimaksud dengan menggambarkan Indonesia banget ya, yang jembatannya nggak jadi-jadi gitu. Nggak tahu kenapa nggak jadi-jadi, nggak tahu. Mungkin dananya masih fokus ke bantuan COVID ya mungkin. Kita kemana lagi nih bro? Yang kita belum pernah ya. Regal Resort ya, nggak apa-apa dah kena zona, bodo amat lah. Nggak sakit juga kok zonanya. Aduh, pohon nembus lagi kan. Jalan lagi lah ya. Waduh, nembus juga semak-semaknya. Ini apa tadi? Pagar bisa tabrak nggak ini? Oh nggak bisa. Katanya bisa ah. PUBG halu juga ternyata ya. Kata player PUBG pagar bisa ditabrak. Lemah. Nah ini kita udah sampai di apa tadi nih? Regal Resort ya. Regal. Siapa tahu ada Bali di sini. Bali. Gua pengen ke Bali kan, kalau di dunia nyata mahal ya kan, jauh. Nah siapa tahu dengan gua main ini gua bisa menemukan kebudayaan Bali ada di sini. Oke, ini Bali. Bali kayak gini gak guys? Kalian yang anak Bali lihat, tonton sendiri nih ya. Mana ini kayak Bali nggak? Mana menurut kalian? Mana ini? Oh ini ada camping itu, tenda-tenda.
Cari lagi pohon kelapa. Pohon kelapa di Bali doang ya. Enggak tahu ya. Ini pantainya, pantai indah. Pantai indah enggak mesti di Bali, cuy. Hawaii juga indah. Pantai-pantai di luar negeri juga indah-indah, cuy. Wow. Indah sekali Bali. Saya merasakan Bali di sini. Tuh 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 yang rumah di sebelah sana tuh yang di seberang. Gimana cara kita ke seberang? Ada ininya. Mati enggak? Oh enggak. Oke, aman. Kita coba cek sebelah sana, siapa tahu ya. Oke, kita use ya. Set. Wah. Ini Bali enggak? Ini kayaknya kurang lebih sama kayak yang di Flame Village tadi, Bro. Yang atapnya bisa dibakar itu. Ini Bali enggak, guys? Apakah ini Bali? Sabar, sabar, sabar. Rumah adat NTT. Ini malah lebih ke NTT, coy. Bukan Bali, ya kan? Menurut kalian? Apakah ini Indonesia bagian lain atau masa Pak Sandiaga Uno salah sih? Atau Pak Sandiaga Uno belum pernah nyobain map Nusa ini, Bro? Ini mirip rumah adat NTT, tapi sabar dulu. Kalau ngomongin mirip sih mirip, tapi kalian kalau cari, gua cari di Google Hood ya. Gak tahu bacanya Hood nih gimana. Hut apa Hood? Ini traditional village ya. Di luar negeri juga begini, Bro. Coba kalian cari sendiri di Google ya, Hood. Gak tahu bacanya Hood apa Hut nih. Mirip kan yang kayak di Flame Village. Ya village ya seperti ini, Bro. Oke. Gua sudah membuktikan belum ada unsur Bali yang ada di map Nusa PUBG. Jadi pendapat gua, map Nusa ngaku-ngaku mirip Bali, padahal tidak mirip. Tidak ada unsur Bali di map ini. No. Coba deh kalian komen di bawah, siapa tahu kalian nemu kan, siapa tahu beda. Siapa tahu gua main tadi server Asia kan, siapa tahu kalian main server Indonesia gitu kan. Kalau ada ya. Ya udah, terima kasih dalam video ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.